yang pasti saya ya puas dengan kinerja pemain. Ya kita tahu juga dan kita maklum juga mereka sudah 3 bulan setengah tidak ada pertandingan uji coba, dan melihat progres mereka, mereka bisa memberikan permainan terbaik mereka. Mereka semua berusaha untuk bermain maksimal, dan ya alhamdulillah kita bisa main sesuai dengan metode permainan yang kita mau, game model yang kita mau. Soal hasil sebenarnya saya nomor 2, nomor 3 lah. Dan alhamdulillah hari ini bisa main lebih baik. Yang pasti kita baru latihan normal, untuk latihan taktik, kemudian skema main itu baru 1 minggu. Ya, jadi 2 minggu kemarin kita banyak latihan-latihan individu, kemudian circuit training. Jadi saya pikir progres mereka juga bisa lebih baik. Rencana kita ada uji coba lagi ya, nanti di hari Selasa kita akan uji coba lawan Bina Taruna U18. Ya semoga mereka juga bisa mempersiapkan timnya, bisa memberikan banyak pelajaran buat kita juga, memberikan banyak pressure juga buat kita, sehingga kita sama-sama dapat keuntungan dari uji coba besok hari Selasa. Ya berjalan lancar semua ya, karena sesuai dengan instruksi dari tim dokter juga bahwasannya kalau kita uji coba, tim lawan juga akan dilakukan rapid test. Jadi alhamdulillah tadi udah mulai jam 2 siang tadi udah dilakukan, dan hasilnya juga mereka juga semua non reaktif. Kita juga senang juga, pihak stadion juga menutup akses penonton juga, dan ya semua bisa berjalan lancar. Semoga di pertandingan hari Selasa pertandingan bisa berjalan lancar lagi, dan perangkat pertandingan tadi wasit juga mereka dilakukan rapid. Alhamdulillah, yang pertama saya mengucap syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pertandingan hari ini telah diberikan hasil yang cukup baik, dan semua itu tidak luput dari kerjasama dan kerja keras seluruh tim. Untuk gol bagi saya itu hanyalah bonus dari hasil kerja keras kita semua. Oke, makasih. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk karir saya dan teman-teman saya, dan semoga lebih ke depannya lagi lebih baik lagi.